pemirsa Rukiah Trans 7. Karena ketidaktahuan kita, jin zalim dan setan dapat dengan mudah memperdaya kita sehingga kita berada dalam kuasanya. Setan selalu berusaha untuk menjauhkan kita dengan keluarga dan juga menjauhkan kita dalam beribadah sehingga kita lupa akan perintah Allah Azza wa Jalla. Hal-hal yang mengandung kesyirikan, setan ubah menjadi suatu cara yang seolah-olah mendatangkan kebaikan. Padahal hanya kepada Allah Ta'ala kita harapkan kebaikan dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.